mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My team, my adventure with Gojek dan Jang TV nih. Malam ini pukul 10:30. Jang TV masih di Bogor, guys. Buat sahabat setia Gojek, buat sahabat setia Nadi Makarim, buat sahabat setia Jang TV yang selalu ngasih rezeki di YouTube. Gue lagi di tempat, salah tempat yang asik banget. Temanya tetap tempat yang recommended buat ngabisin saldo GoPay ya. Gue ketemu food court yang asik banget, guys. Tempatnya asik banget, yang bisa buat dipakai nongkrong, buat tante-tante yang kids yang mana, buat anak kampus. Posisinya sih deket kampus Pakuan, deket banget. Dan buat anak kampus di sini banyak mahasiswa, di sini asik banget, ada food instinik, dan di sini banyak menu. Nanti kita langsung ketemu sama Bang Boni, ini salah satu kami atau pengelola terbaik di sininya. Kita tanya ya, guys, ya, di sini disediain menu apa aja sih, Bang Boni? Ya. Boleh cerita nggak sedikit di sini menunya apa aja sih, Bang Boni? Di sini beraneka ragam. Iya, ada banyak ya. Ada banyak. Dari minuman bubble ada. Minuman bubble-nya, guys. Kerang kiloan ada. Kerang kiloannya juga yang suka kerang ya. Iya, yang suka kerang. Terus yang suka ayam. Ayam tradisional, ayam bakar semua di sini. Dari ayam yang tradisional sampai modern ada ya. Iya, ada semua. Terus ada nasi padang juga. Nasi padang juga. Ada lagi enggak ada food? Iya, ada nasi padang. Food court yang ada nasi padang di sini, keren-keren. Ada apa lagi, Mas? Ada sate ayam, soto yang suka. Sate ayam, soto. Terus yang terakhir nasi goreng, mie goreng, kuliau dan lain-lain teman-temannya. Ya, jadi di sini menyediakan makanan wisata kuliner yang dari menengah ke bawah atau menengah ke atas, dan yang suka sate apalagi kerang. Kerang itu sempat viral ya, dan emang saat ini semenjak Bima Arya, mungkin buat sahabat setia Bogor tahu Bima Arya, wah itu orang terbaik di Bogor tuh. Dia bilang kerang itu banyak proteinnya, omset pengusaha kerang dia langsung naik drastis. Asik banget, dan teman-teman si Akang bisa di-shoot ya sedikit. Tempatnya asik buat nongkrong. Ya. Ini ya. Nasi padang. Oke. Sotona. Cilu. Oke. Ya, udah lihat ya, tempatnya asik buat nongkrong, buat nongkrong, atau yang punya tugas kampus, penat di dalam ruangan atau di kos-kosan kalian. Kita tunggu kedatangannya di posisi sini. Lupa satu, guys. Harganya kisaran berapa sih, Bang, di sini, Bang? Harganya kita merakyat. Merakyat. Dari 10.000 sampai 20.000. Jadi 10.000 sampai 20.000 nggak ngerusak kantong banget buat anak kampus kids zaman now, yang harganya pas banget dengan abad-abad milenial ini, nggak ngerusak kantong. Saya tahu banget, dulu saya punya pengalaman kuliah, duitnya saya terbatas ya, saya harus bagi selama sebulan transferan dari orang tua. Nah, intinya ini tempat, salah satu tempat rekomendasi di Bogor, tempatnya asik juga buat nongkrong, buat ngopi. Intinya kabar barokallahnya lupa ngasih tahu, di sini sudah bisa dipesan lewat aplikasi GoFood ya, buat teman-teman yang sudah datang ke sini, walaupun hujan, geluduk, badai, semua ada di aplikasi Gojek. Dan kabar barokallahnya buat sahabat setia Gojek, buat teman-teman semua yang punya GoPay ya, di sini transaksi di atas 10.000 bisa dapat cashback 3.000 rupiah. Asik ya, per satu kali transaksi kalian bayar makan di sini, ngopi, nongkrong sambil makan atau ngajak teman-teman arisan. Satu kali transaksi, satu akun dapat cashback 3.000. Asik ya, makanya siapin akunnya kalian biar selalu dapat cashback. Sekian tempat recommended dari saya, tetap like dan subscribe deh ya, guys ya. Tetap komen, minta apa aja, tutorial apa aja. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Selamat malam, selamat istirahat. See you, bye-bye. Thank you.